mudik tahun ini diwarnai dengan aroma-aroma politis. Para netizen dan pemudik yang terpancing emosi ada yang mengatakan, harusnya jika tidak mendukung Pak Jokowi, malulah untuk menggunakan fasilitas yang dikatakan milik Pak Jokowi. Tapi ada juga yang mengatakan, ayo loh, kita viralkan langsung 3 kali untuk ganti presiden. Pasti menggegerkan dunia, ada sebuah pertemuan bersejarah yang diselenggarakan oleh Singapura untuk mempertemukan pemimpin Amerika Serikat dengan pemimpin Korea Utara. Sebenarnya mereka itu saling gugup. Ini terlihat dari mana mereka saling gugup. Kelamaan jomblo gak ada yang ngurusin, gara-gara mukanya lo kayak Upin. Minan Aydin Walfaizin, mohon maaf lahir.